Sembahyang Bacang digelar oleh warga Tionghoa Vihara Dharmayana Kuta. Sembahyang ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun 1 kali. Sembahyang Bacang memiliki nama lain yaitu Sembahyang Pechun. Warga Tionghoa selalu membawa kue bacang. Sembahyang ini dilakukan di pesisir pantai Kuta, Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022, sesuai dengan kalender China tanggal 5 bulan 5 Imlek 2573. Acara dipandu oleh Adi Darmaja Kusuma, diawali dengan pementasan barongsai yang bermakna menyucikan tempat upacara. Selain itu dilakukan mendirikan telur, pelepasan 150 ekor tukik dan 2 ekor penyu berukuran sedang ke Pantai Kuta. Ini sembahyang pecun namanya, yang buat ini persembahan untuk menghormati Perdana Menteri yang meninggal membunuh diri di laut karena paling setianya kepada negara. Masyarakat menghormati beliau, memberikan makanan teladannya, harapan kita semuanya agar semua makhluk itu bisa berbahagia, sejahtera, dan menghormati orang yang mempunyai apa namanya jasa jasa menghormati